Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Milani. Seperti di video-video sebelumnya, saya udah ngajak ngobrol dengan para diaspora Indonesia di Inggris yang punya usaha. Nah, ini satu lagi narasumber kita dengan Mbak Siti. Halo, nama saya Siti. Saya asli dari Blitar. Sebelum panjang lebar, saya potong dulu nih. Kepo dulu nih. Udah lama tinggal di sini, sejak kapan? Kita pindah dari Indonesia tahun 2006. 2006, langsung ke Wales? Enggak, kita di Cotswold dulu, Cotswold, 10 tahun. Okay. Di Tetbury namanya, 10 tahun. Terus suami ada tawaran kerja di Swansea, terus kita pindah kemarin tahun 2016. 2016, nah tapi sebentar dipotong dulu. Jadi kita ini sekarang di Wales, jadi Wales itu negara bagian Britania Raya. Kalau namanya biasanya kan kafe apa atau Indonesian restoran, tapi kalau Mbak Siti ini tidak menggunakan kata kafe dan restoran, tapi namanya apa nih Bu? The Corner by Siti itu kita sebut coffee house and food. Menarik ya namanya. Kenapa memilih nama ini? Kebetulan karena letaknya juga corner. Di corner ya, jadi kita pikir kita pakai the corner aja deh. Cuma the corner kan banyak juga yang pakai nama the corner kan. Oke, tambahin namaku deh. Nah tadi itu kita dari Cardiff itu agak daerahnya tuh countryside gitu ya. Ini very old town. This is original road, masih original from abad kapan? Okay. So enggak ada tambahan, enggak ada yang dikurangi. So this is just to be the main road. Ini, yeah. Nah, yang uniknya itu countryside atau kota kecil itu jalannya kan kecil-kecil ya, unik, kecil, berkarakter gitu. Terus bangunannya juga old-old gitu dah. Ini tempatnya cozy banget, berapa seat? Full kita 28. 28. Ya, karena juga itu kan harus jarak 2 meter kan. Jadi karena pandemi ya. Dong. Kalau sebelum waktu saat normal kemarin kita bisa muat 40. 40? Oke, dan interiornya banyak didominasi warna hijau. Kenapa? Suka hijau? Kebetulan hijau itu warna kesukaan saya, sama grey. Dan kursinya juga unik, warna-warni gitu. Yang disajikan itu apa nih, Bu? Oh, ini ada bakmi Jawa. Ada bakmi Jawa, nasi goreng, gado-gado, gudeg set. Jadi di awal mau mendirikan kafe ini, ngomongin soal menu gimana? Sebenarnya ya background saya itu British chef. I am trained as British chef. Aku dulu sekolah juga belajarnya European menu. Kalau yang Indonesian menu ya karena dulu belajar dari rumah ya, dari rumah ibu. Tapi kalau yang Indonesian menu terus terang saya nggak punya formal qualification. Tapi kalau yang British, I have formal qualification. Mau naruh Indonesian juga karena aku lihat di sini enggak ada, susah nyari makanan Indonesia kan. Terus orang-orang sini tuh taunya Indian, Thai, Vietnam. Terus aku pikir kita itu negara kita lebih besar loh dibanding Vietnam, Thailand. Kenapa makanan kita enggak terkenal sementara makanan kita tuh beratus-ratus macam dari different pulau, different provinsi kan ya? Atau karena kurang promote? Exactly, nah. Itu makanya terus aku ngomong ke suami, oke, okay, TSE, I'm going to put British modern, juga Indonesian warung. Cuma aku ganti lebih kurang 2 bulan sekali saya ganti. Kayak waktu pembukaan saya bikin mini tumpeng set. 2 bulan kemudian saya bikin nasi Bali campur gitu-gitu. Padang. Nasi Padang. Okay. Surprise, everybody love the rendang. Terus ini sekarang saya introduce dari Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi per 2 bulan? Iya, per 2 bulan. Ganti ya. Menu, ya. Oke. Okay. Unik nih, di menu listnya Indonesian Warung Special. Oke. Okay. Ya, nah, balik lagi, tapi tidak menghilangkan menu-menu British tentunya. Iya, benar. Karena kalau local people here, kalau datang breakfast maunya yang British kan. Halo, I know your name. Peter. Peter, eh? And I'm Jill. Oh, hi. Jill. Are you local here? Yes, we live in Lantwick Major. Okay. Yes. You regular come here? Yeah, we do. Jill comes because I work during the day in Cardiff. Jill comes more than I do, but we come regularly, don't we? Yeah. Okay. Cuma saya tidak mau ikut-ikutan seperti sekeliling sini yang greasy, British.
you know, food, enggak, aku modifikasi ke lebih healthy. Okay. Jadi ada set pakai salad juga, terus pickle-pickle gitu, whatever in season, tak pickle, terus tak campur. What was it you had this week? You had the... I had the crispy duck salad, and it was amazing. Yeah. Really, really good. Yeah. Oh, okay. Oh, it's really good. Orang yang datang ke sini, berapa persen orang lokal, atau berapa dan berapa persen orang Indonesia? 95% my customer is local. Karena memang targetnya dari awal mau nyasar orang lokal kan ya, tidak begitu berharap bahwa banyak orang Indonesia yang datang ke sini enggak ya? Enggak, memang enggak, karena jarang kan. Saya tahu cuma 2 orang Indonesia tinggal di sini. Jadi memang ya udah dari awal pasarnya udah ditentukan. Pasarnya. Pokoknya my target is introducing Indonesian food as authentic as possible. Okay. Aku nggak mau dimodifikasi sesuai lidah orang sini. Okay. No. So you local here, yeah? Yes. Okay. Yeah, we live about 2 minutes walk away. Okay. Yeah. I come here sometimes with a friend. Yes, you always bring friends. Yeah. Okay. There is someone I went to university with 30 years ago. Oh. And she sometimes comes here and we come here for lunch. Respon pertama orang datang nih ke sini lihat menu, oh ini Indonesian food, mereka mau mencoba. Actually yeah. So exciting. We had the noodle soup the other week. Yes, mie ayam. Amazing. Oh, mie ayam. We call mie ayam. You know that from the Indonesian? Yes. Is it Indonesian recipe? Yeah. It was so good. Okay. So good. Yeah. But I didn't need anything to eat that night. There is no negative feedback. Oh, okay. Everybody was surprised how nice is it Indonesian food actually. Cuma mereka kan jarang ya nemu. Terus aku bilang, you go to Indonesia, this is the sate or nasi padang taste like. This is exactly what you get when you visiting Indonesia. Okay. Rata-rata tamu yang datang ke sini mencoba pertama kali dan benar-benar mereka suka, ada nggak yang sebelumnya udah pernah ke Indonesia dan datang ke sini, mau memori dulu pernah di Indonesia? Ada juga? About 3 or 4, I got regular guy who coming here. One guy, he live in Malaysia, so when I got nasi goreng, oh my god, Siti, I already been, I don't know how many, and I miss Indonesian nasi goreng. Plus, I got another 2 guy. They traveling to Indonesia, so always coming here. Like nasi hino, nasi padang, so nasi goreng. Oh, exactly the same what I taste. Jadi memori rasa gitu ya. Jadi orang bule udah ngecap di sini teringat begitu nemu makanan Mbak Siti. Wah, pas banget nih gitu ya rasanya. Okay, yang paling laku menu Indonesian menu apa nih? Apa laku semua? Kalau siang mereka prefer yang light, yang kayak nasi goreng. Nasi goreng kalau malam baru dinner itu yang set. Tamu yang datang ke sini biasanya lebih banyak saat breakfast, saat tea time, lunch atau dinner? Sebenarnya paling rame lunch pagi-pagi. Kalau pagi ada, sudah tiap hari sudah ada regular customer yang datang ngopi grup-grup gitu. Okay. Jadi tiap hari sudah ada itu orang, nenek-nenek semua. Nah, yaitu kultur orang Inggris yang senang ngumpul itu yaitu biasanya kalau ibu-ibu setiap hari dia sengaja spend time untuk ngumpul di kafe. Terus nenek-nenek, jadi grup-grup gitu. Dan ini adalah salah satu kafe andalan tempat nongkrong mereka ya. Iya, pokoknya just let them mau nongkrong berapa, let them. Okay. Mereka happy. It's always very friendly here. The staff and the lady herself are always very friendly. And it's really nice to sit here. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Background-nya Mbak Siti itu memang lama kerja di restoran. Dari dulu memang suka masak. Terus kalau dulu anak-anak saya bilang, when we grow up, you have the best food ever. Kalau kita ngumpul sama cowoknya, sama ceweknya, gitu ya, anak-anak ngumpul bareng, they always telling story how when they grow up, they got the best food ever compared to their friend at school. Karena tiap hari saya kirim masakan fresh dari rumah, saya suruh sopir ngirim. Jadi teman-temannya pada, you are so lucky. Dulu di Jakarta ya, kalau ada teman minta bantuan pemanya. Oh, ini ceritanya di pesta. Jakarta nih sebelum pindah ke sini. Okay. Buat pesta gitu ya, okay lah. Okay. Kita pulang ke sini tahun 2016.
suami nggak ada kerja, jadi terus waktu itu saya kerja di kafe gitulah ya. Terus habis itu aku pikir I'm not going to work in the cafe the rest of my life. Terus terus ngelamar lagi di hotel kecil dekat rumah itu dulu. Terus ada lowongan as housekeeping. Aku bilang oke deh, tak terima daripada aku nganggur. Bengong. Ya suami juga lagi nganggur kan. At least ada masukan buat makan lah ya. Cuma aku pikir, no, I'm not going to do this cleaning, you know. Terus aku bilang ke suami, I need to do something. I don't want doing cleaning somebody else mess ever until I'm old. So what do you want then? Aku bilang, I want cooking. Okay, terus kita, aku nyari info di college mana aku bisa masuk gitu ya. Terus akhirnya ketemu di Bath. Jauh dong? Iya, saya naik kereta 30 menit tuh. Oke. Okay. Nah, saya kerja 5 hari, terus 1 hari saya ke college. Boleh dipotong sebentar? Usia berapa waktu itu? Aku pindah ke sini sudah tua, sudah 40. Ya itu yang mau aku garis bawahi. Maksudnya di usia sekian mencoba sesuatu yang baru, membuka wawasan, wah aku harus ini, harus itu, di usia segitu, di sini tuh umur nggak ada masalah. Oh, di sini tuh mau apa aja, mau umur berapapun, itu prospek ada. Oke. Lanjut yang deh. Penting kita punya ada niat. Oke. Oke. Okay. Jadi masuk ke college, Bath College itu di usia 40 lebih. Oke. Okay. Lanjut. Sesudah aku qualified itu sama bosku, terus akhirnya di langsung ke chef de partie aku. Terus 3 bulan kemudian sous chef. Oke. Cepat ya prosesnya. Oh, I work twice hard as anybody else. Okay. Jadi boleh digarisbawahi sebetulnya kalau background pendidikan di Indonesia suka memasak untuk anak-anak, untuk keluarga. Pindah ke sini ya seperti tadi sebenarnya nggak ada background pendidikan ada. Tapi ngambil course gitu ya di Bath College, kerja juga tadi jadi sous chef, housekeeping, kemudian di kitchen. Barulah ada modal bikin ini. Secepat itu ya. Dan semudah itu sepertinya. Sebenarnya waktu mau mulai merintis, not easy. If you work as professional chef, apalagi di tempatku dulu itu gede banget, 100 restorannya, and always busy. You have to be mentally and physically strong. Saya nggak pernah komplain, how hard my job, never ever complain. I can do it, I can do it. Anyway, dari obrolan kita yang mau digarisbawahi, banyak sih yang obrolan yang singkat, padat ini. Salah satunya adalah berkarir di usia lebih dari 40, why not, selagi masih ada kesempatan, ya Mbak? Yang penting niat, terus jangan dengerin kata orang, you have to be focus lah. Nggak usah nengok kiri kanan, dengerin kata orang, lo kan dari kampung, nggak pendidikan SMA, lo gitu. Ada kesempatan? Ambil, usia nggak masalah. Yang penting keluarga mendukung, Teh Si. Obrolan ini yang mau ingin saya tunjukkan bahwa nih, ada seorang perempuan Indonesia yang punya kafe di Wales, kemudian salah satu cara mempromosikan Indonesia lewat makanan. Betul. Tanggapan dari masyarakat sekitar sini very positif. Terus mereka tuh mendukung banget. Terus aku juga sudah punya banyak pelanggan yang keep coming back. That is very good. Terus, masuk majalah. Bener, kemarin iya. Iya, senang banget ada cerita dari seorang Indonesia di Inggris yang tentunya bikin bangga dong. Jadi nanti kalau kalian mau liburan ke Wales, ada kafe orang Indonesia, kalian bisa mampir di sini karena menu Indonesia banyak di sini. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri atau di Inggris. Karena ini udah sore banget dan Mbak Siti juga mau ada urusan anaknya birthday. Betul. Kapan-kapan mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yeah. Terima kasih sudah mempromosikan makanan Indonesia di luar. Terima kasih ya udah sharing. Sama-sama. Sukses. Terus terima kasih. Kita sukses. harus terkenal. Jangan thank lupa you like, for comment. Watching. Iya. Terima jangan kasih lupa. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di Inggris. Terima kasih. Terima kasih.